Ribuan orang menamakan diri driver online dan pedagang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, pada Rabu tanggal 21 Juli. Para pengunjuk rasa menyampaikan keberatan PPKM diperpanjang karena adanya pembatasan menghilangkan pendapatan. Para pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang Balai Kota tidak bisa memasuki area Balai Kota karena pintu gerbang ditutup dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari pantauan Tribun Jabar, aksi para driver ojek online atau biasa disebut ojol ini ada yang berdatangan dari arah Simpang Wastu Kencana Jalan Aceh menuju Balai Kota Bandung. Mereka menggunakan kendaraan roda dua dengan cara berkonvoi dan membunyikan klakson kendaraan.